Halo Mam, halo teman-teman semua. Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku ya, Nabel Vlog. Nah, share lagi ya Mams kegiatan ibu rumah tangga. Ini tuh di malam hari ya teman-teman. Jadi ini aku mau ajak teman-teman semua nih untuk belanja virtual ya. Ikutin keseruan aku ya teman-teman untuk belanja bulanan. Kali ini belanjanya masih di tempat yang sama, yaitu di hari-hari swalayan ya. So, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, ada di pojok kiri bawah layar. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya nih. Jadi jika aku update video terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Aplikasinya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Nah, ini aku sudah di dalam ya teman-teman. Ini langsung aja tertuju sama cemilan-cemilan ya. Kayak ciki-ciki, wafer-wafer. Ini banyak banget yang lagi promo, beli 2 gratis 1, tapi aku nggak ambil loh teman-teman. Karena anakku nggak begitu suka ngemil ya. Jadi ini aku nggak ambil nih, apalagi biskuit-biskuit dia kurang begitu suka gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lagi lihat-lihat dulu. Seperti biasa aku beli yang aku butuhkan saja dan yang aku perlukan saja ya. Nah, jangan lupa juga untuk bawa catatan ya teman-teman, karena kalau nggak bawa catatan suka over budget dan juga suka lupa ya. Maklumlah mama ya, apalagi sudah berumur seperti aku. Jadi ketahuan ya teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya ya. Ini aku mau ambil si apa? Pelicin pakaian. Jadi masih ragu, ini ada beli 2 gratis 1. Tapi nanti aku ambil juga kok teman-teman. Nah, ini langsung aja aku mau ambil susu. Ini Nabil seneng banget susu yang kayak gini nih, yang kecil-kecil buat bekal sekolah. Dan aku ambil 10 buah aja. Jadi kalau aku stok kebanyakan gitu teman-teman malah cepet habis dan boros ya di kulkas. Jadi aku ambilnya 10 buah aja nih. Yang vanilla 6 buah dan yang strawberry 4 buah nih teman-teman. Nah, ini aku belanjanya di malam hari habis maghrib gitu, jadi keadaannya tuh sepi ya, nggak terlalu rame. Biasa kan kalau siang ataupun sore itu rame sekali ya hari-hari ini, apalagi kalau misalkan belanjanya tuh di weekend. Dan kebetulan aku belanjanya di hari Rabu, jadi nggak terlalu rame gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lagi cari pak suami ya. Jadi seperti biasa ya teman-teman, kalau belanja sama pak suami, pak suaminya tuh nggak ngikutin aku, dia tuh kemana. Dan ini aku sudah bawa susu, jadi nyari-nyari pak suami kemana dan dia malah tertuju ke lorong buah gitu ya. Oke, lanjut lagi, aku mau ambil untuk tepung terigu ya. Ini aku lagi senang banget bikin cemilan-cemilan buat bekalnya Nabil sekolah, jadi aku mau ambil 1 nih, kebetulan di rumah habis ya. Dan ini yang ukuran 1 kilo. Terus lanjut aku mau ambil kaldu jamur, aku juga di rumah habis. Nah, ini aku ambil 1 aja ya teman-teman. Terus aku juga mau ambil bumbu racik. Untuk bumbu raciknya aku yang ayam goreng aja ya, soalnya yang lainnya kayak sayur asem, ikan goreng itu masih ada stoknya di rumah. Dan harganya juga tadi lagi promo ya teman-teman, 1490. Terus untuk kara atau santan instan aku ambil 1 aja. Lanjut aku ambil top kopi cappuccino 1. Dan aku juga mau tambahkan untuk tehnya juga ya teman-teman, ini aku baru coba teh dandang gitu. Terus aku mau ambil kopi yang kopi mik itu ya, induk kopi yang ukuran kecil aja 1 nih buat nambahin. Nah, ini yang setiap bulan pasti harus dibeli ya, minyak goreng, karena ini kan kebutuhan pokok juga ya. Kalau nggak ada minyak susah ya buat goreng-goreng. Dan aku beli 1 aja nih, harganya 39.290, sama ya seperti bulan kemarin nih teman-teman. Oke, aku juga ambil pasta gigi Nabel karena habis ya di rumah, karena kemarin tuh masih ada stok tapi dibawa ke sekolah gitu ya teman-teman. Jadi di sekolah itu diajarkan untuk menggosok gigi ya, sehabis makan apa bekal gitu mungkin langsung gosok gigi gitu ya teman-teman. Karena di sekolah itu ditinggalkan sikat gigi dan juga pasta gigi serta gelas gitu ya. Oke, lanjut lagi yuk, aku mau cari tisu nih. Jadi tisu di rumah juga sudah menipis ya, masih ada sisa stok 1, cuma aku butuh buat di dapur 1 ya. Untuk di dapur memang sengaja aku pilihnya yang agak kasar nih teman-teman, tisu yang trendy ini ya.
Ini isi banyak, murah meriah ya, 10.000. Maklumlah buat di dapur aja nih. Terus untuk tisu wajahnya aku ambil yang ini aja satu, karena masih ada stok satu di rumah. Dan harganya tuh lumayan murah ya, untuk yang tisu trendy ini 10.000-an aja nih teman-teman, dan isinya banyak banget. Terus yang merek Jolly ini harganya 7.250, ini juga lumayan murah ya teman-teman. Dan ini aku lagi cari untuk cairan pencuci piring, aku sebenarnya lagi cari yang promo. Dan aku ambil ini aja ya, Mama Lime, ini yang jeruk nipis aku ambil satu. Ini juga lagi promo ya, lumayan ya mams kalau dapat harga promo nih. Oke lanjut, aku mau ambil pewangi pakaian ya, karena kebetulan di rumah masih ada dua, ini aku ambil dua aja nih. Dan aku mau ambil pelicin pakaian, ini sebenarnya yang aku pakai ini, tapi nanti aku taruh lagi teman-teman, karena ini nggak promo dan tadi aku ganti sama yang lagi promo gitu ya, key spray nih teman-teman. Nah ini dia ya, rapi kayaknya aku taro, dan key spray itu beli 2 gratis 1, lumayan ya. Lanjut nih aku ambil untuk pembersih lantai, ini aku ambil yang karbol aja, yang serai gitu ya, yang SOS, ya ampun Mama Nabel belibet ya. Dan ini saus tomat, aku ambil yang ukuran paling besar, ini yang 1 kilo, Nabel tuh suka banget sama saus tomat teman-teman. Terus aku juga ambil sasa tembung bumbu instan ya, ini aku ambil satu aja. Oke teman-teman, aku sudah selesai dan sekian dulu ya video aku kali ini. Aku sudah dikasih nih, mau bayar dulu. Dan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.